Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan santriwati Pondok Pesantren Baitul Quran As-Suyuti yang sangat saya cintai semua. Pelajaran hari ini saya akan menceritakan tentang sosok manusia yang paling sempurna di dunia ini. Tahukah manusia yang sempurna itu siapa? Saya, Pak. Ya, siapa coba? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, betul sekali. Dia adalah junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu malaikat datang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana perasaanmu ketika engkau akan meninggalkan dunia yang fana ini?" Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, "Hatiku resah dan gelisah." Lalu malaikat itu bertanya kembali, "Ya Muhammad, kenapa engkau resah dan gelisah?" Dengan meneteskan air mata, Nabi Muhammad pun menjawab kembali, "Ya malaikat, aku resah dan gelisah karena umatku." Ada sebuah cerita saat Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya. Mas
kan membuatku tak pernah mampu beranjak dari lamunan tentang dirimu, tentang senyummu yang pancarkan pesona indah yang bangkitkan gairah hidupku lagi. Cinta di senyummu menghapuskanlah rasa hati yang telah mengurungku. Tak mampu berhenti memikirkanmu. Sinar matamu getarkan jiwa ragaku, leburkan semua ragu yang membelenggu. Di matamu membiaskan sinar cinta, di senyummu menghapuskan lara hati yang telah mengurungku. Diriku teringat semua kesalahan ini. Maukah kau memaafkan diriku dengan kesalahanku yang menyakitimu? Bisa melupakanmu walaupun kau telah pergi dariku. Engkau pergi melupakan cintaku, meninggalkan semua kisah cinta kita. Meyakinkanmu untuk kembali lagi, mencintaimu bukan hal yang mudah untuk diriku. Sayang, maafkanlah aku yang melupakan dirimu.
dengan penuh sesal. Oh cinta, mengertilah aku yang menyayangimu sepenuh hatiku.
makin berubah dan kini membisu. Semua yang menghilang dari langit yang tak tergerai suaranya. Semua yang menghilang dari langit yang tak tergerai suaranya.
Ya Allah, terimalah taubatku. Ku ingin bertaubat padamu agar mendapat ridho darimu, karena belum cukup amalanku. Takkan ku sesali, karena ku yakin
akan keagunganmu, dengan anugerah dan kasihmu, menguatkanku untuk melangkah, mengarungi hidup ini. Kesunyian tak ada yang sempurna. Ku jalani hidup ini, ku lalui dalam kegelapan. Namun semua ini takkan ku sesali, kan ku jalani. Menjadi cinta sejati yang tak akan pernah mati. Sahabat sejati.